Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Doran Pacul TV bareng saya Rizky, dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang pemberian pakan sapi rumput gajah banyak kandungan protein tinggi. Simak seperti apa, tonton terus sampai akhir ya. Oke, cekidot. Rumput gajah adalah rumput berukuran besar dan mengandung banyak nutrisi tinggi. Biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, atau kerbau. Ketahanan rumput gajah dari cuaca panas adalah kelebihan yang jarang didapat dari tanaman sejenis lain. Rumput gajah membutuhkan waktu 60 hari agar bisa dipanen dan dijadikan pakan sapi. Waktu sekitar 2 bulan tersebut akan efektif jika rumput gajah cukup dalam air dan nutrisi. Nah, sobat Doran Pacul TV dimanapun berada, kandungan gizi rumput gajah terdiri dari 19,9% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34% serat kasar, dan 11,7% abu. Kandungan ini akan sangat dibutuhkan oleh ternak sapi ruminansia seperti sapi atau kerbau. Dan rumput gajah jadi salah satu komoditi pakan hijauan ternak kami. Oke, sobat Doran Pacul TV, terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe-nya. Tidak ketinggalan juga yang sudah subscribe channel ini. Semoga dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you.